Saudara-saudara sekalian, shalom, apa kabar? Puji syukur kepada Tuhan, selama tahun ajaran 2019-2020, kita telah mengumpulkan sejumlah dana untuk mendukung para siswa, mereka yang dalam kesulitan untuk membayar uang sekolah, dan yang lain sebagainya. Terima kasih untuk semua persembahan, untuk perhatian saudara-saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Saudara, berikut ini kami akan mengajak saudara, mari kita peduli kepada para siswa kita khususnya di dalam periode tahun ajaran yang baru 2020-2021 ini. Besar uang sekolah atau SPP dari tingkat TK sampai dengan SMA berkisar antara Rp575.000 sampai Rp975.000 per siswa per bulan. Jadi kebutuhan uang sekolah per siswa per tahun adalah 12 kali SPP. Bantuan beasiswa yang kami berikan berkisar dari 20% sampai dengan 90% dari uang sekolah SPP. Jadi untuk dapat membantu 230 orang siswa dengan kisaran bantuan 75%, dibutuhkan dana sebesar 1,4 miliar rupiah di dalam satu tahun ini. Miss, Mister, sama Tante, terima kasih sudah membantu Desi, sampai Desi sudah pintar. Desi kalau sudah ada perlombaan di sekolah, Desi pengen tambah pintar. Nama saya Stephanie Angel, umur saya 10 tahun, saya sekolah di Kalam Kudus TKI, dan juga saya juga gereja di Kalam Kudus TKI. Terima kasih buat bantuan IOTA kepada saya dari kelas 1 sampai kelas 3. Terima kasih Kalam Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, puji Tuhan. Mengucap syukur kalau Tuhan sudah memberkati keluarga kami dan Tuhan sudah memberikan bantuan lewat IOTA yang benar-benar sangat membantu buat keluarga kami. Terima kasih Kalam Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah menjadi saluran berkat buat keluarga kami, untuk anak kami Desi, sehingga Desi bisa sekolah, mendapatkan pendidikan yang baik. Di tengah keterbatasan kita sebagai orang tua, di mana saya sebagai pegawai swasta dan papanya driver ojek, kami merasa sangat terbantu sekali dengan adanya bantuan dari Bapak, Ibu, Saudara semua, sehingga anak kami bisa sekolah di tempat ini, dan puji Tuhan anak kami bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara sekalian, dengan dukungan dana yang dapat kita berikan ini sangat membantu para siswa di dalam mereka melanjutkan studi mereka. Dan kami percaya juga saudara-saudara yang ikut terlibat di dalamnya boleh melihat ada satu generasi yang baru yang Tuhan berikan melalui dukungan dana yang kita berikan. Dan kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara di dalam usaha, di dalam pekerjaan, di dalam apapun yang saudara berbuat, Tuhan buat saudara berhasil. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.